nih udah sampai. Aku juga baru banget kesini. Capek ya? Enggak sih. Enggak tahu ya, asik ya. Hai guys, akhirnya aku udah sampai di Lok Semawe dan kita ketemu. Halo, teman jauh. Iya. Gila nih, kemarin yang kita ketemu nih di peningkatan kualitas. Ya gitu deh. Gimana kabarnya kakak nih? Sehat ya. Sama berdua ya tadi ya. Bisa ya. Ya kayak gitu deh. Kehidupan selalu nyata. Datang di kantor gue. Iya, kita mau ke Aceh Timur kakak. Ampun, main kali ya Aceh Timur. Iya kan? Pak, terus apa yang hits di sana? Aku nggak tahu. Jadi ini katanya apa sih? Iya, katanya ini tempat paling hits di Lok Semawe. Dan aku sebagai anak Aceh juga pertama kali kesini. Nah, yuk kita coba. Di sini ada apa aja nih kak? Apa ya? Sama aja sih, kayak menu-menu yang biasanya. Nah, nih lumayan sih perjalanannya, berapa jam ya tadi ya? Sampai lupa deh. Jam 2? Iya. Tapi banyak singgah memang. Iya lah ya kan, nggak buru-buru juga ya kan. Ya gitu guys, ini pertama kalinya sih pengalaman yang menarik dan menantang. Luar biasa, salut deh, salut. Ya, kita harus jadi wanita yang sangat mandiri. Apa? Terus tempat wisata kulinernya sih, kayak misalnya mie paling terkenal tuh mie kepiting apan lancu. Jadi kita makan mie kepitingnya itu pandangannya tuh laut, kayak lampu juga. Itu tuh kapan tuh makannya? Kak? Ayo. Pas arah balik kali ya? Iya, pas balik aja. Itu di daerah Aceh Utara sih, cuman agak masuk-masuk. Masuk lagi ya? Namanya tempatnya apa? Mie Bing Apanoh Lancu. Aduh, inget nih. Catat ga aja, tapi jalannya tuh agak sulit loh. Oh iya? Balik cuma buat satu mobil gitu. Batu-batu. Tapi susah bawa mobilnya. Lumayan batu-batu sih. Atau next time aja guys. Next time aja guys. Sampai jumpa lagi ya. Oke deh, sukses ya kak. Makasih loh kakak. Saya enak ya. Pokoknya nanti kalau udah ke Jakarta balik lagi. Oke deh, makasih kak. Yaudah kita lanjut perjalanan dulu.